Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bendungan Katulampa terus mengalami kenaikan hari per hari diakibatkan musim penghujan. Status Katulampa masuk pada status siaga 3 pada sore hingga malam kemarin. Petugas meminta warga Jakarta waspada kiriman dari air Bogor. Setelah sempat menyentuh titik tertinggi dalam status siaga 3 semalam, bendungan Katulampa Sabtu siang ini berada dalam status normal dengan ketinggian rata-rata 50 cm. Namun titik normal yang terjadi hari ini masih terbilang cukup tinggi, mengingat pada hari-hari sebelumnya Kali Ciliwung saat kecil bertahan di angka 20-40 cm. Petugas jaga bendung Katulampa, Andi Sudan, mengungkapkan debit terus mengalami kenaikan mulai hari Rabu hingga Sabtu ini.